Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya hunting di Jalan Raya Supratman, teman-teman, yang terletak di Celaket ya, Kota Malang. Nah, JPL Jalan Supratman ini mempunyai dua palang perlintasan. Yang ini palang nomor 2 dan yang di ujung sana ini palang nomor 1. Kemudian di sana juga ada pos JPL-nya ya. Yaitu pos JPL-nya nomor 69, kemudian di sebelahnya JPL itu ada genta, teman-teman. Di sini juga ada pelang ya. Pelang ini yang menunjukkan kalau daerah sana ini treknya lurus, teman-teman. Ya, daerah sana ke utara. Sedangkan kalau ke selatan treknya agak menurun. Nah, oke, kita akan tampakkan ini ya, Pak. Posisi JPL-nya di depan. Nah, ini pelang JPL nomor 2, teman-teman. Nah, kalau ke sana ini ke Kaliurang bisa, kemudian kalau ke sana ini ke Jalan Makam. Tembusnya ke Jalan Ciliwung juga bisa atau ke Jalan Indragiri. Ya, di mana Jalan Indragiri dan Jalan Ciliwung ini pernah ya saya hunting di JPL tersebut ini, teman-teman. Nah. Oke, kita akan bergeser ke JPL nomor 1. Nah, ini JPL nomor satunya, teman-teman. Nah, di sebelahnya JPL-nya ini yang saya jelaskan tadi sudah ada pos JPL-nya ya. Nah, kalau misalkan ditanya tahun 90-an JPL ini ya, saya ingat saya sudah berbentuk seperti ini. Tapi kalau tahun 80-an ini juga kurang tahu. Nah, depan situ adalah rumah sakit La Valette ya. Nah, jadi tempat ini sangat strategis, teman-teman. Dan saya juga menyoroti ini. Alhamdulillah ini jalannya ini sudah di aspal ya JPL-nya, meskipun agak tinggi posisinya dari jalan ini Raya Supratman. Tuh kan posisinya agak meninggi jadi. Nah. Dan yang perlu diketahui hati-hati yaitu JPL ini posisinya agak miring, teman-teman. Tapi nggak begitu miring seperti di JPL Jalan Ahmad Yani ya, teman-teman. Nah, jadi kalau melewati sini nih harus hati-hati ya, takutnya ini tergelincir. Nah, kan posisinya agak miring kan ya, dari jalan raya. Di sini di utaranya JPL ini juga ada tiber. Kemudian kalau di sisi selatannya, kalau tadi sisi utara ya, ini kelihatan sinyal masuk, sinyal muka dari sisi utara stasiun Malang, teman-teman. Nah, kita sambil jalan. Ini kayaknya relnya habis diperbaiki sama kereta MDT ya, karena batunya ini agak sedikit masuk ke belakang. Nah, ini buktinya. Nah, saya sudah tentukan spotnya ya, nanti akan nanti kereta api Jayabaya dan penataran kalau target saya, karena memang jadwalnya ini persilangannya di stasiun Malang, teman-teman. Nah, dari sini juga kelihatan sih ininya ya, Skybridge stasiun Malang. Nah, oke, kita nantikan nanti kereta api Jayabaya dan penataran ya di JPL WR Supratman Kota Malang. JPL ini mempunyai dua lampu, teman-teman. Nah, lampunya ini masih berfungsi dengan baik ya, dan satu pengeras suara sirine. Kereta api penataran relasi Surabaya relasi Blitar Malang Surabaya Kota akan melintas JPL Jalan WR Supratman Kota Malang. Thank you.
tadi adalah kereta api Jayabaya relasi Pasar Senen Jakarta Malang. Nah, saya juga baru tahu kalau sinyal muka sisi utaranya stasiun Malang ini aktif ya ternyata teman-teman. Nah, bisa dilihat kan. Oke, sekian ya teman-teman kencing kereta api di JPL Jalan WR Supratman Kota Malang. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.